Halo guys, selamat datang kembali di channel Koki Kewardi. Dimanapun kalian berada, dimanapun posisi kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan keluarga kalian juga sehat di rumah. Dan di sini kita seperti biasa akan membuat konten, di mana konten ini adalah konten-konten reaction sebagai hiburan buat teman-teman di rumah di sana. Jadi gak usah basa-basa lagi kita ya guys ya. Kita langsung mulai ke videonya. Semoga terhibur guys. Ini gejala awalnya apa, Der? Apa, Der? Gejala awalnya apa, Der? Menengok. Ya Allah, kipas boyo toko mana yang ngono to, Mas? Bang, udah Bang, butuh cek out dibeli lokal Tokopedia. Tokopedia langsung komen disuruh beli. Boyo langsung dikasih gratis gitu loh. Kan gue pas kan. Dia tanpa pasku bersandingannya dan ku terima tanganlah pada aku bukan jodohnya. Kah ku ikhlas kah dia tak pantas ku bersanding dengannya. Respek pemuda ini berhasil bikin para pemotor yang lewat trotoar jadi turun. Gimana maksudmu? Halo, selamat pagi buat teman-teman di Bogor. Di hari yang hampir cerah ini ya. Ini agak mendung hari ini di Bogor. Bagus, hari ini sudah memasuki hari tenang untuk kampanye, maka banyak bendera-bendera dan baliho-baliho yang dicabutin di sini. Cuma permasalahannya, pas kayak diberesin ini, lihat deh, itu sampah-sampah tuh masih berserakan di mana-mana. Tuh di sini juga ada sampah-sampah, lihat. Dan ini sisanya masih disimpan di sini. Abang ini dengan lancarnya ngomong sampah-sampah, bekas-bekas baleho-baleho kayu-kayu tanpa memikirkan pesepeda yang ada di belakangnya yang mau lewat. Memang sebetulnya pesepeda-pesepeda yang ada di belakang ini memang udah salah guys. Karena kenapa? Karena itu adalah trotoar tempat orang jalan kaki, bukan tempat untuk sepeda motor. Jadi nggak boleh. Makanya mas ini berani. Respect King. Ketika Mayor Tesi mengawal Pak Jokowi dan Mas Gibran. Persis lah coy. Persis loh. Persis pak. Kue lek ngerti persis ya pak. Iya. Iya bener-bener anak dan bapak ini. Ya betul loh. Lihat kan. Sangat mendekati 95% miripnya. Mirip cok. Sumpah mirip cok. Gue gak tahu lagi. Kenapa di dunia, di Indonesia ini unik-unik gitu loh orangnya. Banyak banget. Kemarin ada yang mirip Pak Anies, ada yang mirip Pak Ganjar, ada yang mirip Pak Prabowo. Sekarang mirip ketua suku Indonesia. Hokage kelima. Perkara joget malah jadi adu mulut. Neng, Mbak, siapa yang bilang ngelarang lu joget? Siapa? Di situ nggak ada anjir. Cuman ngeliat doang, lu aja yang ribet, cok. Ya, duh, norak. Seberapa jauh sakit hati merubahmu? Saking kalau udah tersakiti, biasanya ada perubahan. Tuh kan. Kalau udah menunjukkan aslinya, cewek-cewek yang di luaran sana terpesona pak, adik-adikmu, sepupumu, kocok-kocokmu ya, teman-temanmu yang cewek suruh lihat video ini. Pamali lihat titit saat berak. Oke, ini apa? Mana ada titiknya sampai ke situ, mana ada, nggak ada. Ya kali titik nol aja.
Siap. Kalau udah punya kuota sama ada sinyal di daerahnya udah bahaya. Tren apapun diembat. Momen disuruh nyanyi. Bintang kecil di langit. Muka elo pak, pak. Lapo mas, latihan palu-palu mas, sopo ngerti iso dadi kades. Sopo ngerti iso dadi kades, ben gak stres. Wah ini kalau mau belok ke kiri, nanti ke kiri pasti belok kanan nih guys. Ibu-ibu biasanya balikannya guys. Kita lihat. Oke. Nah ini belok kanan berarti belok ke kiri guys. Bisa tahu loh mas ini. Mas ini bisa tahu loh. Pak berhenti. Ibu berhenti. Susah ditebak. Yang kedua susah ditebak. Aku nggak tahu rasanya tuh kayak gimana, aku nggak tahu guys. Pas perlu sendiri beli jamu, iya. Suka ya? Suka lah. Oh biasa kalau pesen jamu yang apa pak? Tolak miskin. Apa? Tolak miskin. Tolak miskin. Iya. Bukan tolak angin. Bukan. Tolak angin udah biasa. Saya nggak takut. Oh takutnya apa? Miskin. Emang kalau miskin kenapa pak? Rugi dong. Emang bapak yang satu ini selalu rugi dong, tidak mau rugi bapak ini hidupnya. Pemirsa, kami ajak Anda kali ini ke daerah Kutub. Telah ditemukan seorang anak berumur 100 tahun di dalam bongkahan es. Dan menurut sumber anak berumur 100 tahun ditemukan di bongkahan es. Informasi, anak tersebut bernama namanya Aang. Aang. Siapa Aang? Salah kali ini naskahnya. Oh iya, cara bacanya Eng. Eng pemirsa. Itu kan film Avatar, Pak. Kenapa masuk berita anjir? Ini namanya adalah Eng. Anak ini dipercaya sebagai sosok Avatar. Aang anjir. Avatar yang selama ini menghilang. Konon ia memiliki kemampuan mengendalikan 4 elemen: udara, api, air, dan tanah. Ya ampun, ini editan anjir. Gue baru sadar, cocok. Aang, Aang. Makan sih. Oh, ya. Dan ancok iki, kowe iki ancok iki. Kowe iki wong Jawa. Ya apa sih mas, disuruh makan diterima malah digegeri. Wong Jawa ki budayane to, busa basi nak ditawani madang dene kaya tau nolak padahal ngelih. Ngerti ora? Baleni iki, baleni, baleni. Nih, madang sik. Ora mas, wis parep mas, mau. Ora wis iki dipangan. Ora iya iki mas, ora mas. Dipangan. Ora mas, pan. Ora mas iki. Boten mas. Pangan mas. Ora mas, wis mak mas, wis parep mas. Orang mas. Dipangan iki. Orang wis dipangan wis rasa. Wis sini sik wis mak mas, dipangan. Wis mak. Dipangan mas. Mas, wis mak mas. Dipangan, wis dipangan. Pangan. Wis mak mas, dipangan. Wis mak mas. Dipangan iki, dipangan. Ora bone. Wis mak mas. Ora wis dipangan wae. Mas, wis mak mas dipangan. Ora mas, pangan mas. Ora mas. Wis. Gak sampe, iku sampe nangen di sih. Orang giliran, giliran diterima. Eto-eto jangan diterima. Giliran gak diterima digodak sampe nang sawah-sawah. Ya apa sih mas-mas. Alah. Ini nih biasanya nih guys, kalau konten-konten kayak gini nih jangan mudah percaya kalian.
Kalian tuh tiba-tiba nyokrol-nyokrol lihat ADR kayak gini. Jangan sange dulu. Lihat dulu yang teliti. Kan? Berkumis. Lihat kau. Noleh kan dia. Wes langsung ya. Raga aslinya ketahuan langsung. Guys, my surprise na si my agent sa akin. So let's go. That's your surprise then? Hey guys. And you're my angel. I have a surprise for you. What's that? Close your eyes. Apa cik? I'm very excited. Kok aku curiga? Kok jadi curiga anjir, satu hotel, satu kamar, dua laki yang tu, yang satu tua, satu muda, ini rada-rada gimana gitu ya? Very excited. Eh, cepatlah woi. Mau kasih apa kau, cepatlah. Yeah, ah, lama yeah. Kali kau. I'm not open. And not open. Totally. It's dark, dude. It's Vitterns original. Chocolates. What's this, a casing? Oh, a case for your phone. Casing. Another chocolates. Chocolate. What's this? Ini bagian yang ini biasanya chocolate. Disuka sama para seperti ini biasanya. Tuh kan? Oh my god, ini what's this? iPhone. Guys. Gua ngerti. Nggak ada incerannya orang-orang seperti ini tuh pasti kayak gini. Kalau nggak uang, iPhone terbaru, original. Ya apa? Demi wasir.